Dapatkah kau baca mataku bicara semua yang kau punya benar istimewa sayangnya semesta tak restukan kisah kita meskipun selalu menjadi kota pulang saya. Apa sih?
Teman-teman semuanya apa kabar? Sehat selalu ya. Hari ini akan ada banyak sekali lagu yang pastinya, tapi saya gak sendirian. Karena, apa sih? Karena ini Surabaya, suaramu kok emang ganteng, Rek. Ganteng. Terima kasih banyak. Terima kasih. Aku tutup dulu ya. Hari ini jadi teman-teman hari ini saya datang lagi ke Surabaya. Dan saya mau teman-teman untuk berterima kasih dan tepuk tangan untuk teman-teman band saya. Masih ingat sama band ini ya? Masih ingat sama band ini? Hai, saha eta. Waduh, terima kasih banyak adik Sacil ya. Terima kasih. Makasih ya. Makasih. Kamu makin lama makin mirip aku ya. Bang, hati-hati bang, serius. Adek, kita tos dulu. Siapa yang nyuruh kesini? Mama kan yang pasti kan? Iya kan? Terpaksa gak? Terpaksa? Oh enggak, antara gini sama gini. Terpaksa gak kesininya? Oh enggak katanya. Nanti kita nyanyi bunga hati ya. Oke, pastinya kita... Apa? Aku nyanyi dulu ya. Makasih hadiahnya. Nah, itulah pentingnya parenting yang baik, teman-teman. Besok tidak boleh ajak anak kecil ke konser ya. Masih kecil ini ya, aset guys. Lu gak boleh begitu. Kateto marah, kaseto. Ada yang bawa bayi bro, ada yang bawa bayi. Ya sudah lah, mungkin supaya tetap bisa jaga anak ya. Oke, malam hari ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Next song. Coba ada Salmain dari Surabaya. Oh Salmain Surabaya. Salmain Undi. Kamu Undi kan? Ya usah tak terlalu rek. Suaramu kayak uang antri beras bulek gitu. Oke, next song ini adalah lagu apa ya? Ini lagu kemenangan saya. Mungkin karena saya udah lama gak bertemu dengan teman-teman Surabaya. Jadi sebelumnya kita kan saling menghargai kata rindu kan? Sebelumnya kita saling menghargai kata rindu, jadi hari ini karena kita sama-sama ya. So, menghargai kata rindu. Thank you.
Pagi yang terakhir di lagu ini. Dan mungkin saatnya kita kelihatan, tapi terima kasih suaranya udah sampai di sini. Kalau dibantu nanti saya jatuh. Ya. Terima kasih ya. Woi, terima kasih. Arigato gozaimasu. Oh, ini panorama, guys. Mantap lah. Lumayan ya. Makasih loh. Kalau di Shopee 9.000 ya. Oke, guys, next song ini adalah lagu favorit kita semua. Enggak sih, gue favorit saya. Ini favorit karena lagu ini bisa divisualkan secara nyata. Nyata. Ada yang sudah menonton filmnya? Saya nggak berani nonton karena kemungkinan bakal relate. Katanya dia untuk apa sih? Katanya lagu ini, katanya filmnya itu khusus untuk anak bungsu katanya. Jadi kita anak-anak bungsu yang sudah merantau untuk keluarga, angkat tangan guys. Let's go, A-A! Servis banget ya. Kalau begitu karena di. Lagu ini judulnya Rumah, teman-teman. Lagu Rumah buat kalian sedang merantau di Surabaya, jauh-jauh dari kota manapun. Semangat berjuang di kota perantauan. Dan semoga tercapai semua doa dan harapan
mereka. So, kadang malaikat itu tidak bersayap, dia tidak perlu rupawan, tidak perlu bersinar. Tapi saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah mau bareng-bareng sama saya dari awal sampai sekarang, karena menurut saya kalian juga bisa menjadi sosok malaikat dan menjadi saksi dari perjalanan saya. Love you too. Dan so, next song ini adalah lagu favorit saya untuk teman-teman sama main. Malaikat juga tahu. Kaget kita
sedih guys, sedih. Kalian ngomong apa sih sama main? Gak denger. Hah? Terima kasih ya. Hai. Beli sandal di toko Yayu, Salma wisuda yuk. Lancang 3 hari kan. Itu ada hadisnya loh, menanyakan wisuda, ada gak sih? Gak, hari ini saya gak sendirian, angkat tangan kita. Oh banyak bro. Cari teman guys. Oke, nanti saya wisuda. Tapi guys, hari ini Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah mau jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih juga sudah mau mengadakan dari Jakarta, gila. Ada yang dari Jakarta, guys. Makassar. Makassar. Ada dari mana lagi? Padang. Padang. Ada yang dari Padang. Sudah mau datang, sudah mau nyanyi bareng sama aku, terima kasih banyak. Dan tepuk tangan untuk acara hari ini guys. Wow. Dan next song ini adalah lagu single terbaru saya. Lagu ini harusnya duetnya sama Bass Boy. Kalau Bass Boy, Bass Betok ada, Bass Betok sini. Emak-emak lu ya. Oh yaudah, ini lagu apa ya? Iya. Jadi yang buat hafal bagian rapnya kita nyanyi bareng. So, apa ya? So,
selalu.